اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Insyaallah kalau maghrib pada malam ini kita menyambung pengajian kita Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syadaw Al-Fatani muka surat 12 bayang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan taubah dan ikhlas dan yang lain daripada yang dimaksudkan itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Dan taubah, taubah daripada dosa-dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana taubah adalah sifat mahmudah yang pertama kalau mengikut susunan dalam kitab Penawar Bagi Hati yang dihimpunkan oleh almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang diambil daripada kitab Arba'in Fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Jadi sifat mahmudah yang pertama adalah taubah, yang mana taubah di antara ilmu yang ketiga yakni ilmu tasawuf, yang mana dalam kitab Minhajul Abidin penekanan yang pertama-tamanya adalah ilmu. Di awal akabah ilmu pun penekanan yang pertama-tama bagi mereka yang nak buat ibadah, bagi mereka yang nak selamat agama, awalan pertama-tama adalah dengan menuntut ilmu. Ini penekanan dan jalanan kitab Minhajul Abidin. Apabila Tuhan kurniakan kepada kita kesedaran, keinsafan, yang pertama-tamanya kita belajar ilmu terlebih dahulu. Yang mana belajar ilmu ni yang didahulukan atas ibadah, sekira-kira sebenarnya belajar ilmu ni pun sebahagian daripada ibadah. Sebagaimana sembahyang diwajibkan sembahyang, sebagaimana belajar diwajibkan belajar. Kita bersembahyang, kita panggil kita buat amal beribadah. Kita belajar pun buat amal beribadah sebenarnya menunaikan perintah yang diwajibkan kepada orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, Nabi kata. Menuntut ilmu agama kefarduan, kewajipan atas orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Tapi kita tak panggil lah menuntut ilmu ni beramal, beribadah. Tak ada lah kata nak pergi mana tu, nak pergi beramal ibadah menuntut ilmu. Tak kata gitu tau. Kira-kiranya menuntut ilmu ni di antara amal ibadah yang menjadi kewajipan kepada kita. Jadi apabila Tuhan kurniakan keinsafan, kesedaran, penekanan yang pertama adalah menuntut ilmu. Kemudian kita ni pula nak menyedarkan orang lain, penekanan yang pertama untuk menyedarkan orang lain ni adalah dengan penekanan ilmu. Kemudian ada orang yang mari kesedaran, mari keinsafan. Yang pertama-tama bagi mereka adalah menuntut ilmu. Tetapi terkadang mereka pun tak tahu nak buat apa. Dia pun minta nasihat daripada kita. Saya ni nak berubah dah. Kepada jalan akhirat, jalan agama. Nasihat awak macam mana? Nasihatnya adalah yang pertama adalah menuntut ilmu.
Ini dipanggil kesedaran. Bila kita timbul kesedaran, kita sedar, kita nak memastikan bahawa kita betul-betul atas jalanan agama. Mana jalanan agamanya? Islam, iman dan ihsan. Itu jalanan agama. Islam, iman dan ihsan ni ulama pecah kepada tauhid, fiqh, tasawuf yang sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kesedaran agama. Yang pertama-tama ilmu disusuli dengan ibadah, yang mana ilmu dan ibadah tidak boleh bercerai tanggah antara ilmu dan ibadah. Ilmu tanpa ibadah umpama pokok yang tidak berbuah. Ibadah tanpa ilmu waktu sia-sia. Ilmu dan ibadah tidak bercerai tanggah. Tetapi antara ilmu dan ibadah, Imam Ghazali mengatakan yang paling afdal, yang paling utama, yang wajib didahulukan antara ilmu dan ibadah ini adalah ilmu. Kemudian ilmu yang didahulukan atas ibadah, ilmu yang pertama-tama adalah ilmu tauhid. Ilmu yang kedua ilmu fiqh untuk mengesahkan amal ibadah. Ilmu yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi pembicaraan sekarang bab taubat termasuk dalam ilmu tasawuf. Cuma dalam dua tiga kuliah yang terdahulunya saya berhenti di ilmu yang pertama-tama, iaitu ilmu tauhid. Ilmu untuk mengesahkan keenam rukun iman. Jadi dah lekat di ilmu yang pertama-tama bab tauhid ni lekat-lekat sungguh. Jadi taubatnya kita berhenti terdahulunya berkaitan dengan taubah daripada dosa kita meninggalkan puasa kan dulu. Tapi apabila cerita berkaitan dengan ilmu yang pertama-tama adalah ilmu akidah, yang mana Imam Ghazali kata terkadang apabila berpegang dengan akidah yang menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah, fatakunu ibadatuka haba'an mansura, kata Imam Ghazali, nescaya adalah ibadah yang kamu lakukan menjadi macam debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berpegang dengan akidah yang menyalahi akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Secara kasarnya, secara atas kertas, kita orang Islam di Malaysia ni berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Secara umum dah, secara kasar, secara atas kertas. Kemudian secara apa pula? Mula-mula atas kertas. Kemudian aku panggil apa? Atas kertasnya orang Islam di Malaysia kita ni berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian hak masing-masing itu pula macam mana? Hak tu kita kena memastikan akidah kita masing-masing, dan kita kena memastikan akidah anak-anak cucu kita, yang mana anak-anak cucu kita itulah yang menjadi bekalan kepada kita selepas daripada kita mati, selepas daripada kita meninggal dunia. Di antara amalan kitanya, bekalan kitanya, bekalan tambahan adalah waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh. Siapa anak yang soleh? Yang pertama solehnya anak yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu anak yang soleh. Jadi kita pastikan kita ni sendiri betul-betul berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan anak cucu kita pun berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan hanya atas kertas, bukan hanya slogan sahaja bahawa kita orang Islam ni berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini pegangan yang mana kita reti, faham dan kita mengaku putuh di hati. Jadi tiap-tiap pegangan yang kita pegang, yang kita mengaku putuh di hati ni, kita kena betul-betul memahami
tiap-tiap satu akidah. Sebab akidah ni kepercayaan yang kita sipu, yang kita tambak, yang kita ikat mati. Itu akidah. Ha, mari daripada aqadah yaqidu uqdatan. Asalnya bahasa Arab, makna apa? Sipu, ikat mati, tambak. Ini asal akidah. Jadi kita nak berpegang dengan satu-satu pegangan, kita kena betul-betul memahami, betul-betul faham tiap-tiap satu pegangan kita. Walaupun kalau kita kira antara asas, ilmu asas tauhid, fiqh dan tasawuf, kira-kiranya hak tauhid lah hak paling sedikit, hak asas fardu ain. Ilmu tauhid pun luah, tapi cerita ni hak asas fardu ain. Antara asas fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf yang paling sedikit adalah asas fardu ain tauhid. Tapi walaupun sedikit, kita kena betul-betul faham bagi tiap-tiap satu akidah. Sebab itulah di hadapan apabila Imam Ghazali datangkan hak fardu ain daripada ilmu tauhid. Fardu ain tauhid ni kita belajar, kita memahami sebab peringkat kita boleh membezakan manakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manakah akidah yang terpesong. Kita boleh membezakan. Barulah lepas fardu ain pengajian ilmu tauhid. Ini hak permulaan agama kita ni. Jangan kata jumbo ke amma-amma, belajar kemudian-kemudianlah. Belajar sikit-sikitlah nanti. Ini bukan jalanan kitab Minhajul Abidin. Macam mana kita nak wa amal? Amal-amal yang sunat, amal-amal kefarduan tetap dah, dengan semayang kita tetap dah, dengan puasa kita tetap dah. Macam mana kita nak menekan amal-amal yang sunat dalam keadaan pegangan kita sendiri pun tak jelas? Manakah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, manakah pegangan yang terpesong, pegangan yang salah? Sampai peringkat kita belajar kata Imam Ghazali, untuk luluh, untuk lepas tuntutan fardu ain kepada kita, daripada ilmu yang pertama-tama ilmu tauhid sampai kepada peringkat kita boleh bezakan, kita boleh cekah, kita boleh bahagi manakah pegangan yang pegangan yang sebenar yang kita berpegang, manakah pegangan yang salah. Maknanya kalau mari sesiapa sekalipun tiba-tiba didatangkan dengan pegangan yang salah, kita nampak lalu dah, ini bukan pegangan yang sebenar, ini pegangan yang salah. Pandai-pandai awak kata orang bawa ni pegangan salah, cuba awak cerita betul mana salah, kat mana salah, hak sebenarnya peseng mana. Cerita molek, jangan pandai-pandai kata je. Tiba-tiba tak pandai nak hurang, tak pandai nak cerita, maknanya dia tak pandai ilmu fardu kifayah. Tapi dia boleh beza ke tak? Dia boleh beza dah. Mana kau pegangan yang sebenar? Tu tak betul tu. Tu salah pegangan tu. Boleh beza dah, boleh cekoh, faham tak? Boleh asingkan mana pegangan yang sebenar, mana pegangan yang salah. Maknanya lepas dah dia fardu ain. Tapi kalau kita dengar pegangan yang lain daripada hak kita pegang, bila kita dengar ataupun orang tanya kita macam mana ni sebenar ke dok, tak biasa dengar lagi tu, salah ni, tak sama dengan saya pegang tu. Tapi boleh barangkali betul juga, barangkali betul juga, tapi saya pegang selama ni pesan lain, hak awak tanya ni pesan lain ni, tak sama ni, dah betul ke dok ni, saya pun tak tahulah. Orang ngajar tu barangkali betul. Mana apa ni? Tak lepas lagi fardu ain ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab satu-satu pegangan kita kena betul-betul memahami. Sapa tahap tahqiq. Tahqiq ni kejak jelas kemas. Ini pegangan yang menjadi tapau agama kita.
Kena pegang dengan kemah, pegang dengan yakin. Ini bukan pekoh. Pekoh ini dalam bab ibadah sembahyang pekoh contohnya zon padang dah. Tak syarat yakin. Ini tapok agama. Tiap-tiap satu pegangan mestilah kita betul-betul memahami siapa peringkat kemah, tahqiq dan yakin. Tiap-tiap satu akidah. Kena pegang dengan pegangan yang putus. Diri kita sendiri dan juga keluarga kita, anak cucu kita, tadilah yang menjadi bekalan kepada kita selepas daripada kita meninggal. Kemudian kita ni nak dapat bekalan, nak dicatatkan kebajikan. Sama ada kebajikan tu kita lakukan sendiri, sama ada kebajikan tu dilakukan oleh anak cucu kita, sama ada kebajikan tu terhasil daripada sedekah jariah kita. Kita ada sedekah jariah orang bina masjid, orang bina madrasah, orang bina tempat pengajian, maka digunakan untuk kebajikan. Maka kita nak dapat pahala, nak dapat kebajikan daripada sedekah jariah kita, syaratnya kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Amalan kita sendiri nak ada nilai, tercatat dalam kebajikan kita. Amalan kebaikan anak kita tercatat di kebajikan kita ibu bapa. Sedekah jariah kita tercatat di kebajikan kitanya. Syaratnya kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni giang kita ni pula. Pergilah pula tadi hak anak. Nak kata anak ni anak yang soleh adalah anak yang muslim mukmin. Tu waladun salihun. Dia soleh, soleh ni setinggi-tinggi maqam syariah. Soleh. Apa soleh dia? Al-qa'im bihukukillah wa hukukil adamiyin. Tu soleh. Orang yang menunaikan sekalian kewajipan hubungan dengan Allah dan menunaikan sekalian kewajipan berhubungan dengan sesama manusia. Itu soleh. Hubungan kita dengan Allah sempurna kewajipan. Hubungan kita sama manusia sempurna kewajipan. Kalaulah hubungan kita sendiri dengan Allah sempurna kewajipan, tetapi dengan anak Adam, contoh yang paling hampir, anak isteri kita, keluarga kita sendiri, ini hubungan kita sama manusia, kita tidak menunaikan kewajipan kita memastikan mereka betul-betul cukup ilmu fardhu ain tauhid, cukup ilmu fardhu ain pekoh, cukup ilmu fardhu ain tasawuf. Kita hanya jaga diri kita sahaja. Dan anak cucu isteri kita yang mana hubungan kita sama anak Adam kita tidak tunaikan, belum lagi dinamakan orang yang soleh. Orang soleh ni orang yang menunaikan segala kewajipan hubungan dengan Allah dan menunaikan kewajipan hubungan kita sesama manusia. Jadi waladun salihun tu, oh jauh nak sapalah anak setara tu. Jadi salihun di situ maknanya muslim. Yani anak yang Islam, yang beriman, yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun hak kewajipan-kewajipan tu ada yang ditunaikan, ada yang tidak ditunaikan, larangan-larangan ada yang ditinggalkan, ada yang dibuat molek-molek ada. Tetapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan tercatat pahala kepada anak tadi sebab dia beriman, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan tercatat di daftar kebajikan mak ayah. Tiap-tiap kebaikan yang dilakukan, hak kejahatan yang dilakukan, hak tu tidak tercatat kepada ibu bapa. Malaikat kalau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak kita tu mari daripada ajaran ibu bapa tu sendiri, mari daripada pesanan ibu bapa tu sendiri, barulah ibu bapa tu dapat saham sama. Jadi makna anak ni janji dia beriman, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, walaupun sedikit kebaikan yang dia lakukan, maka mak ayah dia dapat pahala hak sedikit tadi. Tapi syaratnya anak yang ada akidah. Sebab apa? Sebab anak yang ada akidah ni lah
kebaikan dia yang dilakukan diterima oleh Allah, ada pahala bagi dia, barulah ada pahala bagi ibu bapa. Kalau anak kita melakukan kebaikan pada zahir, anak kita semayang dok tinggal, puasa dok tinggal, akhlak dia bagus, dia hormat pada orang tua contohnya, dia khidmat kepada orang tua, dia pandai mengaji Quran, dia rajin berzikir, dia tutup aurat, tapi bab akidah tiba-tiba tidak dipedulikan, berpegang dengan akidah yang terpesong, sekalian kebaikan dilakukan tidak diterima oleh Allah, tidak ada pahala, jadi dia pun tidak ada pahala, mak ayah dia pun tidak ada pahala. Tetapi kalau anak ni berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, walaupun sedikit kebaikan dilakukan diterima oleh Allah, dia ada pahala yang sedikit, mak ayah dia pun akan dapat pahala yang sama. Mak ayah mana? Mak ayah yang sama juga, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah dalam bab agama ni cerita panjang-panjang melangit pun, cerita bab pekoh panjang melangit, cerita bab tasawuf panjang melangit, tapi kalau bab pegangan tidak ditekan, tak ada nilai. Sebab ini pegangan adalah ilmu yang pertama-tama. Perkiraan kita ni, sama ada Islam kita, ihsan kita bernilai ataupun tidak, asasnya adalah iman. Agama tadi, Islam, iman dan ihsan. Islam dan ihsan bernilai jikalau ada iman. Bila ada iman, Islam dan ihsan inilah yang akan menebalkan iman. Islam dan ihsan inilah yang menebalkan iman. Tapi maknanya, iman dia sah berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila iman dia sah, Islam dengan ihsan dia barulah diterima, bukan Islam dan ihsan inilah yang menebalkan iman dia. Jadi maknanya asas agama kita adalah akidah, pegangan, keimanan. Itu asas agama. Nak dinilai Islam dengan ihsan adalah iman, kemudian perkiraan, kesudahan kita. Sama ada kesudahan yang baik ataupun kesudahan yang jahat. Kesudahan yang baik yang kita minta Allah Ta'ala akhiri kita dengan kesudahan yang baik itu. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya sudahkan kita dengan kesudahan yang baik. Kita minta berlindung dengan Allah daripada kesudahan kita, kesudahan yang jahat. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Maknanya walaupun mungkin doa ni kita tak fahamlah secara harfi, secara satu-satu, tapi kita faham maksud dia. Kita dengar Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Cuba kau terjemah suti-suti, tak pandai. Faham tak? Ia minta gapa tu. Faham? Faham. Gitu lah tau. Kau tak faham juga? Tak faham juga? Kita faham lah makna doa kesudahan yang baik. Tambulah kesudahan yang jahat. Apa kesudahan yang baik? Husnul khatimah, kata Imam Ash'ari rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wa Jemaah dalam bab tauhid, husnul khatimah adalah al-maut alal iman. Mati dalam keadaan iman selamat. Itu dia husnul khatimah. Di ketika itu bukan ke zahir. Di ketika itu bukan ke zahir. Kira iman, akidah masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lah tu, kesudahan tu kira kepada iman. Sama ada kesudahan yang baik ataupun kesudahan yang jahat. Al-ibrah bi khawatimiha. Pengiktibaran sama ada bahagia seseorang ataupun celaka seseorang adalah di kesudahan. Jadi selama ni tak dikira lagi lah. Kira kesudahan. Dikira adalah kesudahan.
Tapi kesudahan tu mari mana? Kesudahan tu mari daripada kehidupan kita sekarang, agama kita sekarang. Dia keluar keputusan tu bukan saat tu. Kau kan? Macam orang keluar keputusan periksa. Ha, saat penentuan pada masa terima apa? Rizal apa panggil? Ha, panggil apa? Ha, Rizal. Ha. Saat kemuncak tu pada masa terima rezak tu. Menangis tu menangis suka ke, menangis apa benda ke, saat tu. Itulah penentuan. Tapi penentuan tu, nak dapat penentuan tu bukan saat tu. Belajar lama mana. Jadi maknanya, di kesudahan tu, mari daripada agama kita. Agama kita sepanjang hidup kita. Kalau kita jaga agama, akidah kita sempurna, kemudian kita comel pula Islam dan ihsan kitanya, mudah-mudahan apabila iman kita kuat, selamat kita di ketika kita hampir kita mati. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makna apa? Kesudahan kita perkiraannya adalah selama kehidupan kita. Jangan faham, oh ke situ. Oh, kalau lama kini macam mana? Kira lama kini lah. Kalau selama kehidupan kita ni, kita tak heran bab agama, buat salah mudah-mudah, buat dosa mudah-mudah, taubat jauh sekali, akhirnya iman kita lemah, rohani kita lapor, sebab bekalan kita tak ada. Ha, ketika itulah fitnah dekat nak mati ya. Yang mana kita maklum kita ada dua fitnah yang besar. Yang pertama fitnah dekat nak mati, yang kedua fitnah di akhir zaman. Fitnah di akhir zaman, fitnah dajjal. Fitnah di akhir zaman kena kepada mereka yang hidup di akhir zaman. Fitnah dekat nak mati, semua orang akan hadap. Yang mana dekat nak mati ni, syaitan akan main khumung sebagaimana seremuk khumung manisan. Sebab apa? Di situlah penilaian. Kalau pada masa kita sehat-sehat, pada masa kita segar-mega ni, dia goda kita. Kita pun terpengaruh. Kita pun turut godaan syaitan. Kita pun mari salah. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menangis syaitan. Dia goda lagi. Kita ni lemah, turut pula. Kita pun sedar, kita pun bertaubat, menangis syaitan. Tapi kalau ketika kesudahan tu, kalau syaitan berjaya, berjaya sungguh. Kalau syaitan gagal, gagal sungguh. Jadi perkiraan dekat nak mati adalah iman. Hak zahir kita ni, kita disunatkan, bisikkan di telinga dengan La ilaha illallah, laqinu mautakum, La ilaha illallah. Talqim oleh kamu akan mereka yang hampir mati dengan La ilaha illallah. Ha, talqim. Dia dekat nak mati, kita talqim dia. Sebut kata talqin, oh talqin. Saya tak baca, tak bawa buku talqin lagi. Muka tak mati lagi kawan tu nak talqin ke apa? Kita faham talqinnya, at-talqin ba'da dafni. Hak tu je talqinnya. Talqin selepas ke bumi. Talqin selepas ke bumi tu khilaf ulama. Mazhab Syafi'i kita sunat. Dua mazhab sunat, dua mazhab tidak sunat. Hak talqin selepas ke bumi. Talqin dekat nak mati, yang ni sepakat. Apa talqinnya? Ajar. Talqin tu ajar lah. Ajar dengan La ilaha illallah. Apa hukum kita ajar tu? Hukumnya sunat, bukan wajib. Kita ajar La ilaha illallah. Dia pun turut kata La ilaha illallah. Mudah-mudahan mulut dia kata La ilaha illallah, serta dengan akidah dia pun La ilaha illallah. Maka kata mulut tadi barulah ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barulah termasuk dalam hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya La ilaha illallah, masuk syurga. Kata Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah mengatakan bahawa siapakah yang berkata La ilaha masuk syurga ni? Mereka yang berkata La ilaha illallah serta dia berpegang dengan akidah La ilaha illallah.
Maknanya masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan kesudahan dia kesudahan yang baik. Sebab itulah kita kalulah contohnya berlaku kemalangan dekat dengan kita, depan mata kita. Kita pun serta-merta kita berjemba. Kita jemba ni dia dalam keadaan berat nazak. Kita pun pergi bisikkan di telinga dianya la ilaha illallah. Bisik je. Jangan duk tekan pula. Ngucap. Ngucap, jangan duk gitu. Jangan ngucap-ngucap gitu. Kawan tu tengah dalam keadaan sakaratul maut, kita gi desok dia, jangan. Ngucap-ngucap gitu. Kita hanya bisikkan di telinga. Bisik dengan la ilaha illallah. Jangan bisik dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ambil mana ajaran ni? Tengok dalam drama. Drama aja gitu dah. Drama aja gitu, bak kawan tu tak mati lagi. Esok ada drama lain pula. Tak mati-mati lagi kawan tunya. Nabi suruh ajar la ilaha illallah. Tak sunat tambah asyhadu alla ilaha illallah. Melainkan kalau orang nak mati tu orang kafir, kita kena rapat dengan dia. Lama dah kita duduk dakwah dianya. Kira-kira respon dia tu agak baik. Cuma nanti dulu. Nanti dulu dianya. Tiba-tiba dia nak mati. Kita pun pergi kat telinga dia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu baru kita ajak asyhadu. Orang yang kapi. Mudah-mudahan dia mati sempat mengucap dengan dua kalimah syahadah. Adapun orang Islam dah, kita hanya bisikkan dengan la ilaha illallah. Tiba-tiba hok kemalangan tadi kita bisik la ilaha illallah, dia tak sahut, tak sahut. Dia tak turut. Senyap pas sudah. Allah siangnya ke dia. Mati tak ada ngucap. Jangan kata gitu. Perkiraan di kesudahan bukan hok di mulut tu. Perkiraan kesudahan adalah iman. Tapi kata la ilaha illallah tu disyariatkan. Kita disunatkan ajar dengan la ilaha illallah. Tapi kalau dia tak sahut la ilaha illallah kita, dia tak turut, dia pakai senyak lalu dah, yang kita duk kata pula. Dia mati tak comel, mati tak dah ngucap. Jadi kira dia ngucap tu. Dah. Tadilah walaupun dia sebut di mulut la ilaha illallah, tetapi tanpa akidah sebutan tu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat nak mati perkiraannya adalah iman. Selepas daripada mati pun sampai ke akhirat, persoalannya adalah iman. Perkiraannya adalah iman. Kehidupan kita sekarang, perkiraan adalah iman. Di kesudahan nak mati, perkiraannya adalah iman. Selepas daripada mati alam barzah pun, perkiraannya adalah iman. Yang mana orang yang mati ni ada tiga gulungan. Gulungan yang pertama, orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang taat. Orang mukmin yang taat. Itu gulungan yang pertama. Orang mukmin yang taat ni mendapat raudhatun min riyadil jannah. Itu biasa dengar kau tak? Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Itu dengar tak? Itu tahu mana? Raudhah. Raudhah. Nama tak? Banyak benda nama raudhah tau. Surah pun ada nama raudhah tau. Raudhatun min riyadil jannah. Kebun daripada kebun syurga. Siapa ni? Orang mati yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gulungan yang kedua, orang mati iman dia selamat tetapi asi, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gulungan yang ketiga, orang mati dalam keadaan kufur.
Orang mati kufur ni sama ada hak jelah-jelah kafir atau dunia kita ni hak jelah-jelah kafir, ataupun orang yang zahir Islam ada ihsannya semayang puasa dak tinggal tapi berpegang dengan akidah yang kafir, ataupun orang yang berpegang dengan akidah yang sah tetapi kederhakaan dia terlampau banyak, iman dia terlampau lemah, dekat nak mati, tergelincirlah iman dia, dituruk godaan syaitan, dekat nak mati, maka mati dia su'ul khatimah, mati dalam kufur. Golongan ni start daripada mati dia terseksa selama-lamanya, terseksa selama-lamanya. Orang yang kafir, sama ada memang dia kafir terang-terang, sama ada di zahir Islam tapi berpegang akidah yang kafir, ataupun akidah dia akidah yang sah tetapi dia tidak dikuatkan dengan Islam dan ihsan, iman dia lemah, tadi ni ditakuti dekat nak mati tu. Dekat nak mati dia turut syaitan, hok kisah syaitan bawa air itulah, dia pun turut syaitan, dia mengaku syaitan sebagai Tuhan, waliyazabilah mati kapi hok ni selama-lamanya seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga. Kita balik pada golongan yang kedua. Mati dalam keadaan iman dia selamat dengan pertolongan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia dosa banyak juga. Dosa dia banyak juga. Kira-kira pada masa mati dia tu antara dosa dengan pahala banyak dosa. Maka kenalah seksaan barzah. Hok mati dan kena beriman dan taat pada Allah, kebun daripada kebun syurga. Sekurang-kurangnya tidur sebagaimana tidur malam pengantin, sedar-sedar kiamat. Golongan yang ketiga hok kafir tadi terseksa selama-lama. Golongan yang kedua mati dan kadang iman dia selamat tetapi dosa dia banyak daripada pahala terkena seksaan barzah. Tetapi dia mati dan kadang beriman. Bila dia mati dan kadang beriman, tadi bekalan tambahan tadi. Anak cucu buat ibadat. Anak cucu buat ibadat. Sapa pahala, sapa pahala. Yang mana pahala ni malaikat bubuh dalam dulang emas bercahaya datang ni, datangkan pahala kepada tiap-tiap kubur mak ayah tu. Atau pahala, atau pahala. Dosa tak ada dah. Pahala mari semua. Kemudian anak-anak cucu pula minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dosa dia sendiri, bagi dosa mak ayah dia. Nah. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa mak ayah tadi diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kau kurang, pahala kau banyak. Sebab apa? Ni, anak cucu kita buat amal ibadat, capu pula dengan sedekah jariah kita pada masa kita hidup. Tadilah masjidnya kita infak, surau madrasah kita infak, tempat pengajian agama kita infak. Pahala pun kau mari, maka banyak pahala dosa, maka terlepaslah daripada seksaan barzah. Maknanya orang mati dan kena iman, walaupun dia dosa lebih banyak daripada pahala, dia masih lagi ada harapan selagi dunia tak kiamat. Apabila dunia kiamat, anak dia pun tak ada, sedekah jariah dia pun tak ada. Tapi nak kiranya, nak cerita sininya, perkiraan adalah kepada iman, kepada akidah, itu perkiraan. Sampai di mahsyar, sampai di syafa'ah daripada Nabi SAW, bukan syafa'atul uzmalah, syafa'ah kecil daripada Nabi SAW, hanya kepada mereka yang beriman sahaja. Syafa'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hanya kepada mereka yang beriman sahaja. Tambahan pula, kita nak dapat syafa'ah daripada keluarga kita, syafa'ah daripada guru kita, syafa'ah pertolongan di hari akhirat daripada keluarga kita yang mati syahid. Yang mati syahid boleh bagi pertolongan kepada 70 orang keluarga mereka.
syafaat daripada anak-anak kita yang mati belum daripada baligh. Kita biasa sebutnya mati kecil tau. Kita biasa sebut mati kecil, mati belum baligh. Syafaat daripada anak-anak kita yang mati belum baligh. Syaratnya kita ada iman, kita ada akidah. Sehingga kan syafaat Nabi salah sendiri pun hanya kepada mereka yang beriman sahaja. Ini nak cerita kedudukan iman, kedudukan akidah yang mana dalam kitab Minhajul Abidin ni, inilah ilmu yang pertama-tama yang kita nak kena tekan. Ini agama. Bukan maknanya kita meminggirkan ilmu pekok, ilmu tasawuf, bukan. Jangan salah faham pula. Ha, kita buat kuliah maghrib 7 malam tauhid belaka. Dah kita fardu ain belajar pekok. Kita fardu ain belajar tasawuf, tak boleh tinggal. Tapi cuma nak ceritanya antara tiga-tiga ilmu yang fardu ain ni, yang pertama-tama tu ilmu tauhid. Jangan sekali-kali kita mengaji ilmu pekohnya sungguh, mengaji ilmu tasawufnya sungguh, tapi bab pegangan kita tidak peduli. Itu bukan jalan agama. Walaupun atas kertas kita orang Malaysia berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, tapi kita kena memastikan diri kita masing-masing benar-benar berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi tiap-tiap pegangan kita ni, kita kena faham molek, kena ngaji molek. Sebab itulah ini ilmu yang pertama-tama kita ajar anak kita. Kita biasa dengarnya bila umur 7 tahun, kita suruh anak kita, kita ajar anak kita dengan sembahyang. Betul. 7 tahun kita ajar sembahyang, ajar puasa, ajar segala-gala perintah agama. Tetapi dalam banyak-banyak ajaran agama yang kita nak kena tekan, yang pertama-tamanya ajar mengenal Allah, ajar mengenal Rasul, memastikan bahawa kita ajar kepada mereka untuk mengesahkan keenam rukun iman. Ilmu pertama-tama kepada kita, dan ilmu pertama-tama yang wajib kita ajar kepada anak-anak kita adalah ilmu untuk mengesahkan pegangan. Jadi insyaAllah kelak akan datang kita balik semula bab taubah, ataupun kemungkinan kita tambah lagi ceritaan berkaitan dengan bab pegangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin.